Halo teman-teman, balik lagi di Kapten Tsubasa Dream Team ya guys. Hari ini kita akan melihat Dream Transfer ya. Apakah Dream Transfer bagus apa enggak? Udah gitu udah ada bocoran mengenai Dream Collection bulan ini ya guys, hari Senin. Yuk langsung aja kita lihat di notice ya. Oke, Mini Dream Collection ya. Ini dimulai sekarang ya. Ada si Soda sama si Akai guys. Ini dua-duanya raja begalnya Jepang guys ya. Tackle-nya GG banget dua-duanya. Di red up ya. Di akun gue yang baru, dua-duanya gue punya guys. Mungkin nanti bakal gue cobain ya di akun gue yang baru, tapi nggak hari ini ya. Oke, ini ada bocoran Dream Collection buat hari Senin guys. Yoi ya. Di sini Dream Collection-nya nggak ada HA-nya ya, karena nggak ada tulisan Hidden Ability-nya. Ini si Christiansen yang sebelah kiri ya. Ini dua-duanya dari Denmark ya guys. Denmark Golden 23, G23. Yang sebelah kanan, tunggu nih, kemarin kali gue ya. Yang sebelah kanan kayak si Haas ya. Haas ya. Sebelah kanan si Haas, si Gondrong ini. Udah gitu sebelah kiri si Christiansen ya guys. Ini hari Senin. Wow ya. Gue gak tau ini berdua di komiknya kayaknya gak gitu jago-jago banget ya kayaknya. Tapi bisa muncul Dream Collection loh. Hebat ya. Mungkin aja startnya nanti bakal GG atau gimana ya. Gue gak tau lah ya. Ini berdua nanti aja kita lihat hari Senin ya. Ini gak ada apalagi ya. Kita lihat di sini aja ya. Berarti di sini semua nih ya. Update-nya ya. Nah ini dia nih Dream Staple Transfer. Gambar depannya si Espadas guys ya. Cuman kita mesti hati-hati, jangan sampai kita ketipu ya. Depannya Espadas yang 20% non-Japan biru. Nggak taunya isinya kartunya jelek-jelek semua guys. Ada Midsummer Festival 2020 ya. Event No Life lagi ya. Event No Life. Ada Event Mission sama SSR Player Match Ready Pack. Ya ini rata-rata pasti gue udah pada punya nih. Ini Levin ini gue udah punya. Gento ini gue udah punya. Ada Daily Gift. Apa nih? Oh ya, pakai duit lagi sama Share Play ya. Yang akan gue lihat itu ini guys, Dream Step Up ya. Dream Step Up. Dream Step Up. Apakah Espadasnya bakal nongol? Nah di sini udah ada Espadas ya, pasti ada ya Espadas ya. Espadasnya ada yang gue belum. Waduh, Wang Chongming. Ini kartu jadul si klub gimana sih? Wah ini kartu jadul banget ya ini ya. Gue udah punya 3 atau 4 gitu guys ya. Bener kan ini kartu jadul kan? Iya kartu jadul nih AMDM. Iya gue udah punya 2 atau 3 nih guys. Gak gitu bagus ya. Gonzales juga gue udah punya. Robson. Ini mau ngapain Robson? Ya elah ampun. Nah ini Robsonnya ya sebenarnya sih yang dipakai ininya doang ya. Apa status upnya doang ya. Tapi gue udah punya guys. Oke cuma gitu doang. Hah? Gitu doang playernya? Gak salah nih. Oke, step 1, step 2 ini pasti SSR jadul semua. Step 5, 6 juga SSR jadul semua ya. Itu paling bahaya sih 1, 2, 5, 6 ya. Paling bagus sebenarnya 3 sama 4 sih kalau Dream Transfer ya. Oke, kita lihat yang ke-3 ya, step 3-nya ya. Apakah kartunya yang di kolam bagus-bagus? Step 3. Tadi apa ya step 3 tulisannya ya? ASEAN sama Latin ya kalau nggak salah ya. Oke, cuma ada 5 orang ya. Espadas 20%. Wah. Ya, kalian kalau mendapatkan Espadas kemungkinannya 20% doang, guys. Waduh. Ada Galvan. Galvannya biru. Oh, ini gue udah dapet nih. Kemarin gue dapet ini juga dari SSR tiket ya. Galvan biru ya. Galvan birunya HA gue udah punya. Udah gitu Vulcan. Vulcan yang mana nih ya? Oh, Vulcan ini gue udah punya, guys. Kalau nggak salah ini Vulcan yang super sub deh kalau nggak salah ya. Ini Vulcan ini gue udah punya. Chana. Chana ya, Chananya gue udah punya banyak ini. Chana ijo ya, gue udah punya banyak. Sama Wang Chongming gue juga udah punya banyak guys. Gila ini kartu jadul loh. Si Club gak salah ya, gile bener. Kartunya jelek, 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 jelek. Yang bagus cuma Espadas doang ya. Jadi gak worth it ya guys. Di step 3 tuh bener-bener gak worth it. Ya tapi kalian kalau mau coba ya silakan ya. Cuman kalau gue sih gue gak bakal mau coba sih. Ya step 3 cuy. Kayak begini ya kan. Oke kita lihat yang di step 4 ya. Oke, untuk di step 4 itu ada Gonzales. Gonzales gue udah punya. Napoleon jadul. Ya ampun. Ya mungkin ini bagi orang yang mau dapetin Gonzales ya. Ini di sini ada Gonzales, yang lainnya kartu jadul semua 4-4 ya, guys. Gila ini sih klub sih parah sih ya. Ini gue udah punya semua sih. Gonzales gue udah punya, Napoleon yang ini gue udah punya, ini HA ya Napoleonnya ya. Begitu si Noh Hernandez yang ini juga HA jadul banget, Robsonnya juga jadul banget, Larsonnya gue udah punya 3 yang ini ya. Larsonnya sih lumayan, guys. Tapi Larson kayaknya di setiap kali Dream Transfer ada dia mulu ya Larson ya. Selalu nongol loh Larson loh. Kenapa ini sih spaghetti nongol terus ya. Oke semuanya kartu gue udah punya ya. Jadi gue gak bakal gacha Dream Transfer ya guys. Yang gue belum punya cuman Espadas doang. Sisanya gue udah punya. Kacau. Parah parah parah. Coba kita lihat ya. Pakai berapa DB. Wah 50. Gila. Step 1 aja 50 ya.
Step 1 50. Oke lah ya. Gila. Pengen ngetes sampai step 3, tapi perlunya 150 ya, enggak worth it ya. Kecuali step 1-nya 30, step 2-nya 40 masih oke lah ya dicoba sampai step 3 dapetin espada. Cuman kalau 50 sih mendingan jangan sih guys. Sayang ya, sayang ya. Ini juga Dream Collection jadul ya. Ini jadi bagus sih, dudunya jadi bagus banget ya, tapi WY ya. Ini dudunya jadi bagus banget guys. Jakun gue yang baru nih, gue ada tuh dudunya tuh ya. Tackle-nya jadi imba banget ya tackle-nya ya. Ini Tsubasa gue masih penasaran nih Tsubasanya nih. Tsubasanya bagus nih. Satu DB aja lah ya, cobain lah. Cobain tuh DB, siapa tahu dapat ya kan. Siapa tahu dapat. Ayo dong, klub, kasih gue. Aduh. Ih, gue selalu gergetan deh orang-orang kok di klubnya gue ya, klubnya Teonoval itu orang-orang banyak yang keteng-keteng dapat tuh, gue bingung loh. Ada yang dapat Bargus yang baru, ya kan cuma ngeteng-ngeteng doang bisa dapat, gue bingung tuh orang-orangnya ya. Satu DB bisa dapat. Oke lah, kita cobain ini lagi yuk. kita cobain ini lagi nih, ya kan. Ayo dong, langsung dapat dong. Ini gue ngincer Nakanishi di sini ya. Ayo dong, kasih gue Nakanishi gratis, klub, please. Aduh, jong lagi. Klap, aduh. Berubah. Oh, enggak, ya udahlah ya. Banyak yang komen ya, kenapa Dream Collection-nya si Denmark itu ya, Denmark si Has sama Christiansen ya. Kenapa enggak Takasugi? Gue baru sadar loh, Takasugi belum ada kartu GG-nya loh Takasugi ya. Parah loh, sedangkan si Taki sama Kisugi itu udah ada kartu SSR-nya ya, meskipun peti ya. Sedangkan Takasugi kasihan banget ya Takasugi ya. Wah, siapa tahu nanti Takasugi ada kartu imbanya buat middle school guys ya, siapa tahu. Gue masih ngarepin middle school nih. Kita kan udah 2 bulan anniversary ya. 2 bulan anniversary enggak ada gacha middle school guys ya. Kalau feeling gue sih akhir bulan ini atau bulan depan pasti ada gacha middle school sih. Mending gue sayang DB, simpen DB buat middle school aja ya. Klap. Ah, gila bener-bener kacau, pelit banget sih klap ya. Jangan ngomong nih sampai tinggal sisa satu lagi nih. Gue sih ngamuk lo klap. Parah lo, sisa 4 nih abisin aja lah ya. Parah lo si klap, kasih gue hoki lah sekali lah klap lah. Parah lo, di game lain gue hoki lo, di game One Punch Man gue hoki banget lo. Di sini Kapten Tsubasa sama di Blitz ya. Game-game ya klub, aduh ini ada chance yang bisa nggak dapet. Aduh ampun dah. Ampas. Oke ya, gila parah banget nggak sih nih. Pengen dapetin Nakanishi susah bener ya. Oke, ada event no life lagi ya. Aduh bener-bener event no life. Event no life-nya kita lihat ya hadiahnya apa aja ya guys. Oke, di pack ini ada yang 1,2 juta ya. Ini nggak worth it banget sih guys, mendingan jangan ya. Daily gift 100.000, apakah dapat Dream Ball? Nggak ada Dream Ball-nya. Oh, SSR tiket doang guys. Ini juga nggak worth it ya, karena SSR transfer tiket tuh bisa dapat kartu-kartu jadul guys. 120.000 dapetin kartu jadul sih jangan banget ya. Oke, Summer Medal ya, ini yang baru ya, Summer Medal guys. Ada SSR transfer tiket, SSR Plus, wow. Ada formasi baru, widih. 5-1-2-2. Wah, gila ini buat main defense abis-abisan ya guys. Japanese player physical plus 10%. Wah, ini sih full defense ini. Keren ini, gue demen nih guys. 5-1-2-2 ya. Wah, gila ini sih keren loh. Wah. 5-1, ini buat Jepang ya. Tunggu deh, ada lagi gak sih? Oh, ada tuh lagi nih. Ini non-Japan, jadi ada Jepang sama non-Japan physical plus 10% ya. Wow, lumayan banget sih, ini dua-duanya sih mesti diambil kayaknya ya. Already on, oke. Ini nggak perlu diambil, ini wow ya akhirnya ya. Kemarin gue bilang ya, aduh gue nggak punya apa tackle-nya rank S-nya si siapa namanya, Chester ya. Akhirnya si klub kasih tuh guys ya, gratis rank S tackle-nya si Chester, mantep banget ya. Begitu ada wantunya ini gratis juga ya. Wantunya si Margus tapi mesti sama Chester. Sama ada strong pass rank S buat si Victorino. Wow, baik ya. Ini gratis ya, kalian tinggal ikutin eventnya doang. Wah, iya gini nih. Strong tackle ya, akhirnya Sawada ya. Sawada ada strong tackle rank S ya. Wah, ini sih mesti diambil banget nih. Kalau nggak salah gue Sawada, gue nggak ada tackle rank S deh. Makanya orang bisa langsung kabur terus ya. Tracer block, dangerous dribble. Wow, Akai dribble rank A ya. Mantep banget sih.
ya, Blackball, kita lihat di Blackball SSR ada Tsubasa, ada Misaki, ada Soda, ada Akai ya kan, ada Santana, ada Chaser, ada Margus, ada Victorino, Luikal, Grandios. Oke, nggak ada bocoran ya. Emang bocorannya udah keluar sih ya, si Denmark G23 ya. Oke, di player. Oke, ada Misugi, Dribble, ada, wah akhirnya ya, ada Rival Pinpoint Pass EX guys. Lumayan ya buat Rival ngepas ya. Sama Misaki. Oke lah ya, lumayan lah. Lumayan ya. Ini apa ada yang baru? Nggak ada yang baru ya. Oke lah. Oke deh teman-teman ya, singkat aja ya, gue cuma bahas mengenai update sama bocoran Dream Collection aja ya. Nggak lama-lama ya, 10 menit doang. Thank you guys sudah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys. Besok kayaknya gue bakal beli Captain Tsubasa PS4 ya, tapi masih PO ya. 2 minggu lagi kita baru main ya guys, Captain Tsubasa PS4 Rise of the New Champion. Gak sabar ya, 2 minggu lagi guys. Oke, thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.